إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل الكرام وسلم. شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمع الله ونعم الوكيل. Sobra. Sobra. Ah? 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Rukun yang keempat mengenai segala yang didengar, dia panggil sam'iyat. Asal daripada sam', mana sam'iyat, benda yang didengar. Dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dikhabarkannya, dan berkisar atas 10 asas. Berhubung tajuk ni dia ada 10 asas ni. Asas yang pertama yaitu kebangkitan dan pengumpulan di hari mahsyar. Telah datang agama memperdengarkan keduanya, dan itu adalah benar serta wajib membenarkannya, kerana menurut akal itu mungkin. Artinya apa? Dari kebangkitan dia panggil yaumul ba'as, iaitulah pengembalian hidup setelah difana, setelah berlaku ifna, mana kebinasaan, kemusnahan, penglenyapan. Yang demikian adalah atas kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti permulaan kejadian firman Allah Taala, qul may yuhyil izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan siapa yang akan dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah mati, yang telah hancur. Dan juga hancur lulur, katakanlah yang menghidupkannya ialah yang menjadikan pertama kali. Bodoh payah sangat. Kenapa tak tanya pertama kali tu siapa jadi? Kenapa duk tanya kenapa nak jadi tu boleh ke tidak kali kedua? Yang dah ada tu masa tak perasan. Kita dah ada ni siapa jadi? Kalau tahu tu nak ulang apa susah? Mengulang kalau kita lebih mudah daripada mengasaskan benda dah ada. Nak ulang jadi. Benda tak ada terus tu, Tuhan boleh mengadakan. Satu jawapan. Dan Allah Ta'ala pertayangkan pemisalan tu yang banyak dalam Quran. Cerita je apa? Surah Baqarah. Ada dua tiga cerita. Surah Baqarah tu sendiri, Baqarah tu mana lembu betina tu kan? Lembu yang disembelih untuk mengetahui siapa pembunuh. Kalau berlaku dulu, seorang pemuda meminang akan sepupu dia. Dia adalah anak seorang jutawan kaya raya, anak tunggal. Jadi bila peminangan itu ditolak, maka dia pun merancang dan membunuh pak saudara dia. Bila dibunuh, dia herit mayat tu, diletak satu kawasan, kalau kita taman lah. Waktu dia pun mula berlakon, dia menangis capalah bunuh, padahal dia bunuh. Jadi bila berlaku kes itu, berlakulah pertelingkahan. Dia tuduh dia, dia tuduh dia. Bahkan jadi besar kes. Jadi seorang daripada dia menyatakan, jalan selesai, kau angkat kes ni pada Nabi. Kan kita ada Nabi, zaman tu Nabi Musa AS. Kemudian diutuskan ayat, walan suruh apa, pas bahu bakar.
Semelih seekor lembu. Panjang ceritalah, ya. Akhirnya ringkas cerita, dapat lembu tu, dia ambil ekor dia, setengah ulama kata kaki dia, pukulkan pada mayat. Bila pukul dia bangun balik, hidup. Ha, tu, maknanya apa? Dah mati tu hidup balik, tu mudah bagi Allah Ta'ala. Dia tanya, siapa yang bunuh kamu? Dia kata, ni ludak ni. Oh, bos tahu, dia punya, dia berlakon. Ha, tu satu cerita. Nabi Isa AS, empat. Ya. Empat tu, tiga tu berkembang biak zuriat mana. Orang dah mati, dia doakan bangun. Tak percaya. Satu lagi tengah pikul keranda nak pergi ke kubur. Bongkau dia bangun. Tak percaya ke Yahudi, dia kot jahat betul. Last kali dalam kubur tu, kubur Sam bin Noh, anak Nabi Noh yang dah wafat 3,000 tahun. Ha, ni tak boleh apa lagi dah. Yang tiga tu, yang mati duduk balik baru tu, kata pengsan, bukan mati je. Yang ni dah tanam, dia kata, kata pengsan, mersekil kepala. Bila Nabi Isa berdoa, dia bongkau kubur, terbuka lagi. Dan hidup balik. Dan dia memberitahu bahawa sebenarnya hendaklah kamu beriman dengan Isa. Isa ni adalah Nabi utusan Allah. Ha, itulah seterusnya. Nabi Ibrahim. Ya, ha, ini semua nak ceritakan apa? Quran paparkan contoh. Bila Nabi Ibrahim minta kepada Ta'ala, Rabbi kaifa tuhyil mautah. Ya Tuhanku, macam mana kau hidupkan balik orang yang dah mati, jasad dah hancur, tulang belulang dah reput habis. Maka Ta'ala segegar Nabi Ibrahim, awalam tu'min, mutak beriman ke Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim jawab, ya, bala, aku beriman apa tak? Iman Nabi Rasul kan, sengaja tuan segegar. Walakin liyatma'inna qalbi. Persoalanku ialah nak memantapkan iman. Haa, jadi manakala Nabi Ibrahim ambil proses cari kemantapan, kita ni siapa? Dia Ta'ala suruh dia ambil 4 ekor burung. Dan burung ni semua lambang, ada lambang-lambang kekotoran. Merak, kekotoran dia sombong. Ayam, kekotoran dia pakai balun dia. Tepi parit menjadi. Gagak, kekotoran dia makan bangkai benda najis. Jadi, bila potong 4 ekor sembelih, kepala dia letak depan Nabi Ibrahim. Badan dia semua disuruh cencang sampai hancur, kemudian gaul 4 burung sampai tak boleh beza, kemudian buat 4 tumpuk, kemudian letak atas bukit, kemudian kau panggil di Ibrahim, yatinaka sa'yah, dia akan datang dengan pantas. Bila Nabi buat begitu, Nabi pun panggil, nampak terbang habis daging bulu tu, dia masuk masing-masing punya badan, pum, masih hidup macam biasa tadi. Itu tuan tunjuk real ni, ya, pada Nabi Ibrahim. Maknanya apa? Menghidupkan selepas mati itu perkara yang amat mudah. Maka Allah SWT memberikan dalil dengan permulaan kepada pengembalian itu dengan firman-Nya, ma khalaq ma khalfukum ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Mencipta dan membangkitkan kamu itu dari kubur itu hanya sebagai menciptakan seorang diri saja. Kanaksin wahidah, mudah sangat. Sekejap itu yang payah. Yang payah ni yang taat ke Tuhan tu yang payah. Macam-macam ya, hal nafsunya syaitan ni. Jadi pengembalian itu adalah permulaan kedua. Permulaan pertama itu dijadikan dulu. Ni kedua pula. Maka itu adalah mungkin seperti permulaan pertama. Ya, benda yang harus. Itu yang pertama sekali. Mana asas benda sam'iyat yang kita dengar perkhabaran daripada Rasulullah SAW berhubung dengan ayat, ya, penerangan benda-benda yang akan berlaku. Yang kedua asas dia, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Bila seorang mati saja, roh berpisah, siap semua sumbat di dalam liang lahat. Itu dipanggil alam kubur. Sebenarnya itu alam barzah. Roh dia berduduk barzah. Barzah ni alam antara dunia dengan akhirat. Sebelum masuk akhirat, ni barzah. Barzahun ila yaumi yub'asun. Diletakkan barzah itu sampai hari dibangkitkan balik. Maka itu ada beberapa perkara besar, persoalan-persoalan besar yang akan dikemukakan dan wajib dia kena jawab. Kalau tak ada jawab, dia kena balun dia jawab dia. Telah datang beberapa hadis memperdengarkannya. Mana benda semua benda sam'iyat, benda yang kita dengar dan kita yakin. Maka wajiblah membenarkannya kerana ia adalah mungkin benda harus bukan benda mustahil. Kerana tiada yang meminta untuk itu.
selain pengembalian hidup kepada beberapa suku badan untuk dapat memahami pertanyaan yang dimajukan. Dan persoalan dia persoalan akidah tadi. Persoalan makrifat dengan Tuhan. Mar rabbuka. Ha. Dia tak tanya kam arkamus solah, kan? Berapa rukun sembahyang? Ada tak tanya? Malaikat tak tanya yang kubur. Dia tanya tentang hubungan pengenalan dengan Allah. Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ha. Di hal ini sendirinya mungkin dan tidak dapat dibantah oleh apa yang kelihatan bahawa anggota tubuh mayat itu tetap saja dan tidak mendengar pertanyaan itu. Orang tidur pun pada zahirnya tetap saja mengetahui yang batin kesakitan keazaban akan apa yang dirasai dengan kesannya ketika terbangun. Orang tidur kan dia kena kejar gimau, dia kena apa, jasad dia tegak je. Tapi dia mengalami satu alam lah, alam lain. Ha, tu. Allah Karim. Kulan adalah Rasulullah SAW mendengar kalam Jibril alaihi salam dan melihatnya, sedang orang-orang di keliling Rasulullah SAW tidak mendengar dan melihatnya. Ya, Jibril berjumpa dengan baginda salam, sahabat tak nampak. Ya, ada kala dibuka, ada kala tidak. Kalau dibuka nampaklah. Dan mereka tiada mengetahui sesuatu daripada ilmunya selain daripada apa yang diketahuinya, iaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim Bukhari dan Muslim dan Sahih. Daripada Sina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apabila Tuhan tidak menjadikan pendengaran dan penglihatan kepada mereka, nasihat tidaklah mereka mengetahuinya. Kalau dibuka dapatlah tahu. Kalau tak buka tak ada lah tahu. Ya Allah. Asas yang ketiga dipanggil azab kubur. Tadi persoalan dia, ini pula azab. Telah didatangkan agama kita, mana Islam meredahkan, memperdengarkan, kita dengar aje, tak tengok lagi. Tapi ahli mukasyafah dia nampak. Sebab bila kenal dengan ainul yakin, hakul yakin lagi tinggi. Apa yang Nabi sebut semua dalam mukasyafah dia nampak perkembangan dalam alam barzah tu. Dahsyat. Persoalan orang kata, kalau orang mati tu hancur macam, dia kena bom, hancur. Jasad dia tidak dikebumikan, mana tak ada kubur. Adakah ada soalan kubur? Ada jawab dia. Dia kata kubur dah tak ada. Dah, itu dipanggil isnad alal ghalib. Diisnadkan soal muka nakit dalam kubur. Itu alal ghalib. Mana ghalib, kebiasaan orang mati dalam kubur. Ha, sebenarnya bukan dalam kubur, itu alam barzah. Walaupun dia mati tak ada kubur, tetap dia akan dipersoalkan. Soal muka nakit sama itu. Ya, dia akan disoal. Soal jawab saja. Telah datang yang mendengarkan annaru yu'raduna 'alayha uduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Artinya kepada artinya api neraka, mereka dibawa ke sana pagi dan petang. Allah. Dan pada hari kiamat dikatakan masukkanlah kaum Fir'aun itu ke dalam siksaan yang sangat keras. Ha. Dan telah terkenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaf yang saleh, di mana mereka berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Salah maknanya mereka yang hidup 300 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Ringkaran 300 tahun. Salaf. 300 tahun ke depan lagi dipanggil khalaf. Kemudian lepas itu 300 tahun sampai kemarin dipanggil mutaakhirin. Kita ni gulungan mutaakhirin. Orang yang ada di ujung-ujung.
Kemudian azab kubur itu adalah mungkin, mana benda yang berlaku, boleh berlaku, dan benda tidak masuk mustahil. Dan apabila telah dijanjikan adanya, jadi mana benda itu mesti berlaku. Itu azab kubur. Maka wajiblah membenarkannya dan tidak menjadi halangan daripada membenarkannya oleh bercerai-cerai anggota tubuh mayat di dalam perut binatang buas. Itu soal macam mana binatang buas tak di alam barzah tu. Dan tembok dan tembuluk burung kan, kalau mati situ misalnya. Sebab yang memperolehi kepedihan azab dari haiwan itu ialah bahagian-bahagian tertentu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada mengembalikan daripadanya azab itu kepadanya. Mana walhasil rohani dia, roh itu duduk alam barzah. Dan asas yang keempat iaitulah neraca amal, dipanggil mizan. Selepas semua yang azab, kemudian mereka dibangkitkan, kemudian akan ditimbang. Kalau Ta'ala kata kau syurga, engkau neraka, siapa banyak lawan kan? Tak ada siapa banyak lawan. Tapi Ta'ala nak izharkan adil ni, timbang, kira, ya, dan seterusnya. Itu nanti tak ada ruang mana dia orang nak komen. Firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan pada hari kiamat kami tegakkan neraca yang betul, mana untuk menimbang amalan mereka. Firman Allah Ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikan, iaitulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ialah orang yang rugi. Dirinya sendiri merugikan diri sendiri sebabkan mereka tidak mempercayai keterangan-keterangan kami. Jadi mana di sini, siapa yang berat, selamat. Jadi untuk itu kita naklah menimbang. Fazin jami'i aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Sila timbang segala akwal, perkataan, kenyataan kita. Nak cakap apa kita nak cakap, timbang dulu. Wa af'al dan perbuatan kita, nak buat program-program, timbang apa? Bimizani syariah, dengan neraca syariat. Dan kalau benda tu betul, terus. Kalau tidak, stop. Tu saja jalan dia. Ya? Allah. Itu adalah hadis yang masyhur. Nabi kata, iza arata antafa'ala amran fatadabbar akibatah. Bila kamu nak lakukan satu kerja buat, maka fatadabbar, naklah kamu tadabbur, perhatikan, renung apa kesan dengan kerja yang kita buat ni. Fa in kana khairan, kalau baik persyaratan pada syarat, faham diteruskan. Kalau tidak, ya pantahi, sila stop. Itu saja. Cantik hadis Nabi tadi, padat, pendek, ringkas, padat. Cara ini ialah bahawa Allah SWT menjadikan di dalam lembaran amal perbuatan timbangan menurut darajat amal itu pada sisi Ta'ala. Maka jadilah kadar segala amal perbuatan itu diketahui oleh hamba itu, sehingga teranglah kepada mereka keadilan Allah SWT. Ya, tak ada siapa boleh komen. Tentang penyeksaan dan kelimpahan kemaafan dan penggandaan pahala, itu semua hak dia. Kemudian asas yang kelima, titian. Ya, selepas dia manusia dihisap, dia kena berjalan sirat, iaitu jambatan yang memanjang atas neraka jahanam. Neraka tu dalam ni lebih dah dalam 70 tahun baru sampai ni. Batu besar cempak, berapa saat atau saat dia pergi berapa jauh, satu jam. Oh Masya Allah, ni 70 tahun baru berjejak. Ketika Rasulullah duduk dengan sahabat, dia dengar satu wajibah dentuman.
Sebab tanya tahu tak, sahabat tanya Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi kata itulah batu yang besar yang baru saja sampai ke dasar neraka selama memakan masa 70 tahun kan. Punya dalam tu bukan lautan. Lautan dunia kita ni pun tak sampai 20 km. Tambah kan? Belas 17-18 ni. Itu pun dah dalam. Ini bayangkan masya-Allah. Kemudian nak meniti atas dia, bawa dia api kan. 70 kali ganda panas api dunia. Kalau dibuka sebesar lubang jarum di timur, hancur barang di barat. Bayangkan ni. Memang dahsyat kan itu. Habis. Ada yang melintas macam kilat pun ada. Allah maja alamin. Ada yang melintas macam burung yang terbang. Ada menggunakan kendaraan korban dia. Ada yang berlari, berjalan, mengesut, mengangkat. Ada bawa pijak, ada kena sambar pun ada. Macam-macam tu. Jadi kita nak cepat, nak tahu perjalanan kita atas silat cantik, tidak cantik atas dunia. Kalau cantik ikut syariat, mana laju dia? Laju lah di sana. Kalau lembab, lembab lah. Kalau jatuh, jatuh lah. Firman Allah Ta'ala. Neraka kita jahanam lebih luas daripada rambut. Lebih halus. Lebih tajam daripada pedang. Bayangkan. Tapi ada yang melintas laju pada. Pahduhum ila siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka Allah. Dan suruhlah mereka berhenti. Kerana semuanya mereka akan ditanyai. Mana berlaku proses penghisaban, pertanyaan dan sebagainya. Kemudian titian itu. Ada satu yang mungkin. Mana benda semua benda masuk dalam benda harus. Bukan benda yang mustahil. Maka wajiblah membenarkannya. Kerana yang kuasa menerbangkan burung di atas udara. Tuhan boleh terbang burung. Tak ada apa-apa pun. Dan saya kuasa pula menjadikan manusia di atas sirat itu. Itu di antara asas yang kelima. Berhubung dengan kehidupan selepas kematian. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimallahu ta'ala, dilarang anak-anak itu mengambil dari anak-anak lain. Apa maksudnya? Suatu yang kelihatan berharga. Mana anak-anak kita larang dia. Jangan dipakai ambil barang kawan-kawan dia tu. Dia tengok ambil, dia curi ke, dia ambil ke. Jangan. Sesuatu yang kelihatan berharga. Kalau dia termasuk anak-anak orang yang besar. Dia kawan orang kaya. Banyak lah kan barang kali. Jantungan mahal macam-macam. Akan tetapi diberitahu bahawa ketinggian darajat seorang adalah pada memberi. Tidak pada mengambil. Kita ajar anak kita itu. Lepas tu kalau nak suruh kita nak beri orang barang pun, suruh budak tu bagi. Maknanya daripada kecil sifat memberi tu dah jadi biasa kat dia. Dia suka beri. Ini tak dia ajar. Jangan bagi tengok orang. Kawan nak. Dia ajar anak jadi bakhil. Bapa ketua dia jadi bakhil. Ajar begitu. Akan tetapi dia beritahu bahawa ketinggian darajat seorang, hebat seorang tu bukan pada mengambil, tapi pada memberi. Memberi itu terbaik. Ya, dan mengambil itu tercela, keji dan hina. Kalau itu termasuk anak orang-orang miskin, maka diberitahukan bahawa loba dan mengambil hak orang itu hina dan rendah, dan ia termasuk tabiat anjing. Anjing itu menggerak-gerakkan ekornya. Jeli-jeli lidah dia. Menunggu dan mengharap sesuap makanan. Maka jangan kita tiru perangai itu. Kita tiru perangai. Apa ni? Perangai burung. Apa? Lelayang di udara. Dalam kitab. Ya'an dalam kitab. Apa nama kita pekah. Satu pekah besar juga. Ikenak. Dan kita ikenak dia kata gitu. Satu bab. Menelak burung dia udara ke tenang. Tak ada dia gelisah. Jangan jadi macam burung di sangkar. Makan dah ada pun dah ada. Kita datang mengelupu. Ya, yang tak jinak tu lah. Yang jinak tahu. Itu maksudnya. Ikan di air dia tenang. Maknanya apa? Tenangkan jiwa kamu. Jangan kamu gelisah.
dengan pemberian ya dunia ini. Kalau ia termasuk anak-anak orang yang miskin, maka diberitahu bahawa loba itu ya mengambil hak orang hina dan rendah. Dan itu termasuk tabiat anjing ya. Kesimpulannya ditanyakan keji ya, dinyatakan keji kepada anak-anak akan cinta kepada emas dan perak. Ya, kita letakkan dia jangan jadi apa? Ha, jadi pelahap pada benda itu. Kepada kelobaan memperoleh keduanya. Dan lebih banyak diperingati daripada emas dan perak itu dibandingkan daripada memperingati daripada hal ya, ular dan kala. Macam itulah dia menyengat. Kerana bahaya mencintai emas dan perak dan loba untuk memperolehinya lebih besar daripada bahaya racun kepada kanak-kanak. Ha. Kerana racun jasad, yang ini rohani dia rosak. Bahkan juga terhadap orang-orang besar, sepatutnya anak itu dibiasakan bahawa ia tidak meludah pada tempat duduk. Jadi duduk jangan ludah kat depan apa semua. Ya kan depan orang dia ludah saja, itu tak ada akhlak. Tidak membuang hingus dan tidak menguap di hadapan orang. Di hadapan orang tengah makan pula dia pengen hingus. Ya, jadi jijik orang ni. Dan jangan makna dia menguap sangat tu jangan wah buka habis. Tahan semua benda. Kalau tak boleh pun tutup mulut. Dan tidak membelakangi orang lain. Dia duduk jangan belakangkan orang. Ya. Semua adab dijaga tu. Tidak meletakkan kakinya sebelah di atas kakinya yang sebelah tinggi sebelah lagi. Ya, macam toki duduk sila panggung. Tidak meletakkan tapak tangannya di bawah dagu. Dia menongkat jauh malas. Dan tidak menegakkan kepalanya dengan lengannya. Ya, dia melengguk tongkat itu. Kerana itu dia demikian itu menunjukkan kemalasan. Duduk dia tengok malas punya. Dia jangan pakaikan dia dengan sifat kepermalasan. Dan diajar cara duduk. Ya, dilarang banyak berbicara. Ya, duduk terbaik duduk yang tenang, tetap. Ya. Dan dilarang banyak berbicara. Jangan kasih dia banyak bercakap. Lebih-lebih lagi dalam masjid, dalam surau, depan orang ramai. Itu lagi kena jaga. Kadang masjid bawa anak, yo, orang semayang pun habis terganggu. Jadi haram macam ni. Ya. Bawa tak apa, jagalah. Bagi bapak yang mainkan peranan. Dan dia ada cara duduk dan dilarang banyak berbicara. Kemudian diterangkan kepadanya bahawa yang demikian itu menunjukkan kepada kurang malu, kurang akal dia. Dan itu adalah anak-anak tercela kalau perangai yang tak elok. Beritahu pada anak dia supaya anak jadi baik. Dan anak itu dilarang bersumpah mutlak. Wallahi wallahi mamain. Ya. Baik ia benar ataupun bohong, janganlah jawab dia bersumpah itu. Sehingga ia tiada terbiasa dengan demikian pada waktu kecil. Besok dah besar siap bersumpah. Kan tipu orang pun bersumpah. Dilarang ia memulai berbicara. Dalam majlis kan jangan jangan suruh dia berbicara dulu. Ajar dia sifat tawaduk. Dan biasakan bahawa ia tidak berbicara selain menjawab perbicaraan orang lain dia dan sekadar pertanyaan. Itu tak apa. Dan bahawa ia mendengar perkataan orang lain baik-baik. Ajar dia. Kalau bercakap, ambil perhatian. Yang bercakap, dia buat dak je. Itu tanda tak elok akhlak. Kemudian manakala orang itu berbicara. Ya, dan kata orang yang lebih tua daripadanya. Jangan dia ada satu kumpulan satu jamaah datang menghadap Rasulullah SAW. Tiba-tiba yang start muda nak cakap tu ialah orang muda. Rasulullah kata kif berhenti bagi orang tua cakap ni. Ha, tu adab. Dan orang tua dia nak cakap budak ni semangat nak cakap. Ha, Rasulullah jaga adab. Adab bagi orang tua cakap dulu. Yang bagi budak muda cakap. Ha. Itu semua adab. Mana tadi? Dan bahawa berdiri untuk orang yang di atasnya. Manakala orang lain datang, kena berdiri. Dan bahawa ia meluaskan tempat duduk untuknya. Dan duduk ia di hadapannya. Yang mana kita hormat akan orang lebih tua. Ya, itu kena ada ni. Ha. Tapi kalau adab dengan guru lagi pula. Ni. Anak guru itu kalau lalu kita kena berdiri. Anak guru bukan guru. Ya.
Sebab saya masa mengaji tu, kalau mengaji di pondok tu, anak-anak tu kecil-kecil je, kalau dia lalu kita bangun. Kita hormat. Hormat dia mana kita hormat? Tu, bapak dia tu. Bapak dia tu guru kita. Itu adab dalam kitab taklim dan ta'lim. Kena belajar kitab tu. Semua dia. Yang nak guru pula dia buat apa? Dia buat main. Anak guru pula dia buat kelahi. Oh, tu biol punya orang. Tak dapat berkat ilmu kan. Kau mengaji tak berkat ilmu. Ya, ta'zim. Waladul syaykh panggil. Kau membesarkan anak guru, man kau membesarkan syekh kamu. Itu keadaan dia gitu. Itu dalam kitab. Kalau dia tak setuju, suruh dia buka kitab lain. Buka kitab sendiri yang berhad. Jadi kita bodoh. Dan dilarang anak-anak itu daripada perkataan yang sia-sia. Jangan ajar dia cakap sembang, melengkong bukan. Perkataan yang keji. Kemudian daripada mengetuk, mengutuk, memaki. Bergaul dengan orang yang lidahnya selalu berbuat demikian. Elak kan? Dia ada cakap-cakap kasau-kasau tu kan? Kerana tidak dapat dibantah bahawa yang demikian itu akan menjalar dari kawan-kawan jahat. Biasanya kalau berkawan-kawan yang macam tu, dia akan jadi macam tu. Dan pokok pendidikan anak-anak ialah menjaga dari kawan-kawan yang jahat. Itu paling penting lah. Jaga jangan dia berkawan. Sekarang berkawan, bahaya dia kan berkawan. Kadang-kadang tak nampak kawan, tapi dia kawan dengan jari. Ujung mesej. Tentang-tentang, wah dalam tu macam-macam ada tu. Kita tak kawal kan, oh, handphone jagalah budak-budak. Kadang mak-mak dia biar nak main handphone. Tak apa anak dia tengok, dia tak tahu. Besok anak jadi biul, dia pun terperanjat. Ya, jangan percaya ke budak. Jangan bagi. Orang dulu tak ada handphone pun. Ya. Ini handphone macam semua ada satu. Tak apa dia picit, tak tahu. Semua dia tengok dalam tu semua ada. Itu serangan Yahudi. Jadi kita jangan tak faham. Kadang mak bapak ni pun biul ke. Dia tak tahu tu semua. Ya, orang semua dia panggil apa? Alat-alat ya, serangan Yahudi yang sangat dahsyat di akhir zaman. Semua masalah dimasuk dalam tu. Habis semua dah tengok. Kadang cerita-cerita yang bentuk unsur syirik pun habis tengok. Dia tak puasan. Mak bapak dia bagi. Dia senang apa? Aku tak main pun. Tak ada lah bising. Dia tak tahu dalam kepala budak termasuk. Lagi teruk macam-macam ada. Eh? Kawal lah handphone terpegang. Jangan bagi dia. Suruh dia mengajap. Ya, so dia mengapal apa-apa dia belajar tu lagi bah, lagi baik tuan. Dilarang anak-anak tu daripada perkataan yang sia-sia, yang keji. Ya, daripada mengutuk, memaki dan seterusnya. Dan pokok pendidikan anak ialah menjaga dan kawan-kawan dari penjahat yang paling penting lah. Kalau tengok budak ni baik alih pun berubah, rupanya tak rasa dia kawan orang dah yang bukan-bukan. Habis. Kemudian satu lagi, sepatutnya apabila anak itu dipukul oleh guru bahawa tidak membanyakkan memekik-mekik dan berteriak-teriak dan tidak meminta tolong pada seorang. Ajar anak kita begitu. Kalau guru sebab dia diam je. Ini guru sebab tu, aduh dia menjawab. Itu akhlak tak baik. Orang dulu lain ni. Serah anak pada guru. Tolong guru jagalah anak sebab nak apa. Jangan dia patah, jangan dia pekak, jangan buta dah. Orang sekarang jangan sebab anak sikit. Oh, saman mahkamah pada. Jadi anak dia pun tak diberi perhatian oleh guru. Kau hantarlah anak kau. Ada ya? Satu sekolah tu cerita dia. Kebetulan guru marahkan ke sekolah. Bila anak dia kena sebab dia, oh mak bapak turun. Fuh, jumpa tok guru. Hamuk tok guru. Kata mak bapak biul. Last cikgu-cikgu sekolah pun tak ambil tahu anak dia. Kau nak bising, nak mekak kan, kau berjaya tak apa, dia biar je budak. Padan. Kata mak bapak biul. Kita biar dia gotan, tapi gotan bukan gotan memutarat kan. Yang ada juga, yang sini gotan dia dera, dia balun tu, gila. Gotan dia panggil darbut takdib, mengajar adab je. Biar dia bagi takut, jangan buat benda tak elok tu je sebenarnya. Kau nak berlasar dia macam lembu tu, gila macam-macam hari ni dia. Sepatutnya bila anak itu dipukul oleh guru, ya, bahawa tidak membanyakkan memekik dan bertiak. Dan tidak minta tolong pada seorang. Akan tetapi bersabar, ajar dia sabar. Ada juga kanak-kanak dia memang dia nakal. Bila ustaz sebab dia, dia mengadu. Bapak yang cekidik, apa asal kau kena? Gini-gini apa asal? Padan muka kau. Jangan kita berkata, mana guru kau? Aku nak ajar dia. Budak pun ni naik mua. Ya, bapak dia diakal ini. Dan bahawa yang demikian adalah kebiasaan orang-orang berani dan lelaki. Ya, bila kena sebat, bagi tahu dia. Kalau kena pukul senyap, itu anak jantan. Kalau menangis itu pondan. Dan membanyakkan memekik-mekik itu kebiasaan budak dan wanita. Mana tu kau ni macam perempuan, kau ni lelaki. Yang kau nak jadi pondan dan memekik-mekik, senyap je.
Habis tu dia antara sikit daripada apa? Ha, kita mentarbiah budak sebab dia akan besar menghalangi ujian yang begitu banyak. Ya, jangan dia ajar dia bermewah supaya dia tidak jadi manja yang menyebabkan bila datang ujian dia tak boleh mampu mengejas besok. Kemudian sepatutnya wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thank you.